Tim SAR gabungan 7 hari berupaya mengevakuasi 8 penambang emas yang terjebak di tambang ilegal Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Kini telah selesai beroperasi. Operasi penyelamatan dihentikan dengan hasil nihil. 8 penambang asal Bogor itu tak bisa diselamatkan. Tambang ilegal itu kini menjadi makam 8 penambang. Untuk menandai tragedi ini telah dipasang prasasti di depan lubang lokasi penambangan. Adapun kendala yang tim SAR gabungan alami yaitu debit air yang masuk ke dalam lubang galian semakin besar. Pompa sudah kita operasionalkan selama 24 jam, tapi air bukannya berkurang malah bertambah naik terus, jelas Ada Sudarsa. Operasi SAR ditutup sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Selasa tanggal 1 bulan Agustus dan ditandai dengan tabur bunga dan pemasangan prasasti di depan area lubang tambang.